Kita bakal masak nasi goreng terkecil di dunia. Tuh kan, bilang apa terkecil? Telurnya aja kecil tuh, tuh kan. Kita bakal punya special guest lagi, guys. Penasaran? Ikutin terus ya. Kecil. Mev. Kalian tahu? Kali ini aku bakal buat sesuatu yang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler? Ah, itu kan namanya kan kalau nggak salah? Ekstravaganza. Bukan ekstravaganza. Apa sih namanya tuh? Extraordinary. Extraordinary. Kali ini aku bakal masak sendirian. Kali ini aku yang bakal jadi chefnya. Masak apaan? Hah. Emang bisa? Itu dia. Bisa. Kita bakal masak nasi goreng terkecil di dunia. Nasi goreng terkecil di dunia? Iya. Penasaran? Ikutin terus ya. Angkat dulu. Wow. Yang makan. Nah, ini dia. Kita bakal punya special guest lagi, guys. Penasaran? Ikutin terus ya. Kecil. Yang makan siapa? Nah, ini dia. Kita bakal punya special guest lagi, guys. Nah, ini dia. Ini dia special guest-nya.
Aku. Aku special guest-nya. Garing kan? Garing enggak sih? Hah? Garing. Ya, aduh. Ya. Kenapa dia lebih lucu? Aduh. Ya udah. Oke lah. Kita langsung coba nasi goreng yang terkecil. Habis. Gimana? 1 juta satu suap. Anjir. 1 juta satu suap. Habis guys. Eh iya, jangan lupa subscribe, like, and comment channel kita supaya kita terus selalu memberi video-video yang lucu-lucu and bermanfaat juga sih sebenarnya. So, bye-bye.